Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Al-ayah. Wallahu wa rasul alam bi muradi wa ma'na. Jadikanlah oleh kalian segala apa yang telah kami berikan kepada kalian, yang Allah adakan untuk kalian ini, fasilitas duniawi ini, umur, kesehatan, harta, ya, dan semacamnya, pekerjaan yang kita kerjakan, ad-darul akhirata, untuk keselamatan dan kesuksesan serta kebahagiaan akhirat. Jadikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini di alam kehidupan dunia sekarang sebagai bekal, sebagai sebuah tangga atau jembatan menuju kebahagiaan dan kesuksesan akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, kesempatan yang bisa kalian raih untuk diri kalian sendiri pun, berbuat baiklah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kalian. Tujuan utama memang selayaknya adalah akhirat, karena kehidupan saat ini sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Bukan karena judul lagu saya berkata demikian, ya. Tapi nyata. Akhirnya kita ini ketika berpikir bahwa di dunia perlu bekal untuk sampai umur sekian puluh tahun, perlu bekal sekian-sekian dalam waktu satu bulan kita perlu bekal. Tapi seringkali kita lalai dan lupa bahwa di akhirat selama-lamanya, dan perlu bekal itu berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Tapi Allah tidak egois. Makanya Allah juga ketika mensyariatkan infak, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah oleh kalian mimma, dari sebagian. Allah tidak menghendaki kita mensedekahkan seluruh harta kita, tidak. Itu buktinya Allah itu al-adlu, adil. Dan sifat rahmannya Allah luar biasa. Bahkan ketika kita memberi satu, Allah ganti 10, bisa 700, bisa 1000, bisa 900 ribu, bahkan tanpa batas. Itu rahmannya Allah Ta'ala kepada kita. Bahkan kepada non muslim sekalipun, dia berinfak, bersedekah, Allah akan menyegerakan bagiannya sekarang ketika di dunia. Mereka dapat, karena mereka masuk ke dalam kategori man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim, ya, nuwaffa ilaihim a'malahum. Siapa yang berharap kehidupan dunia dan perhiasannya saja, maka apa yang diamalkannya akan disegerakan, diberikan. Bahkan kata Allah tidak akan dirugikan. Wa hum fiha la yubkhasun. Tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Tapi kalau kita seorang muslim, jangan hanya berharap balasan itu di dunia. Tapi yang kita lebih butuhkan justru nanti di akhirat. Orang non muslim makanya yang senang sedekah juga disegerakan, berlimpah di dunia, tapi akhirat mereka tidak dapat, tidak beriman, ya, kepada Allah. Maka kita yang beriman, apapun yang Allah fasilitaskan kepada kita, Allah yang fasilitasi untuk kita pekerjaan, itu berarti fasilitas dari Allah sebetulnya untuk kita bisa kasab, ikhtiar. Karena banyak orang yang mencari, berupaya mencari kasab,
fasilitas ikhtiar itu, fasilitas kasab itu belum mendapatkan kesempatan. Berarti kesempatan bekerja juga dari Allah. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilai, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kali kepada kalian. Kalian sudah diberikan pekerjaan, diberikan kesempatan bekerja oleh Allah, kasab oleh Allah. Tapi kenapa kok tidak berbuat baik? Berbuat baik, bentuk berbuat baik apa yang paling utama? Syukur. Syukur itu merupakan kebaikan yang paling utama. Sabar dan syukur merupakan kebaikan yang paling utama. Karena qalilan ma tasykurun, sangat sedikit orang yang bisa bersyukur walaupun dilimpahi kesempatan oleh Allah. Menjadi pekerja, bahkan punya kedudukan, menjadi orang yang punya jabatan. Sedikit bersyukurnya, sedikit berbuat baiknya berarti. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, salah satu maknanya, salah satu isinya adalah bersyukurlah kalian sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Dan Allah itu juga asyakur, zat yang maha bersyukur kepada hambanya. Allah itu bersyukur kalau kita berbuat baik, Allah bersyukur kepada kita. Masa kita tidak bersyukur kepada Allah dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Contoh, wayahnya sholat, ya sholat. Ketika kita menjadi pekerja, wayahnya sholat, ya sholat. Allah memberikan kesempatan kepada kita kasab, maka jangan tinggalkan kewajiban kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memegang amanah, dan memegang amanah, menyampaikannya ataupun melaksanakan amanah itu pahalanya besar, karena amanah itu kewajiban, dan mengamalkan kewajiban, menjaga kewajiban itu pahalanya sangat besar. Tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan apa yang telah Allah wajibkan kepada hambanya, termasuk memegang amanah, melaksanakan amanah. Nah, kita melaksanakan amanah, maka itu juga merupakan pahala yang agung. Jadi pejabat, ada amanah, melaksanakannya dengan baik, berarti kita telah meraih anugerah Allah yang sangat agung kalau amanah. Tapi jika ternyata ada yang seolah-olah bertentangan antara aturan Allah dengan aturan tempat kita bekerja, bagaimana? Maka upayakan jangan menghilangkan haknya Allah. Contoh seperti waktunya sholat, ya tetap sholat. Walaupun mungkin tidak di awal waktu, tapi di tengah waktu. Contoh kalau zuhur dari jam 12 siang sampai jam 15 atau jam 3 sore, maka sholat zuhur di jam setengah 2 juga itu masih baik dan tidak haram. Ya, karena mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan, selesainya jam setengah 2, maka sholat zuhur di jam setengah 2 sah sholatnya dan tidak haram, tidak dimurkai. Itu tetap. Bahkan Rasul pernah sholat zuhur menunda azan, menyuruh sahabat menunda azan sampai 3 kali penundaan. Tidak karena sedang mengerjakan kesibukan itu, tapi sudah siap-siap mereka. Pas ada sahabat muadzan, kata Rasul, tunggulah sejenak, biarkan udara menyejuk. Menunggu mereka dengan sholat, ada yang zikiran, ada yang ngalaweng, ya diam dia. Kemudian aku mau azan lagi, kata Rasul, tunggulah sejenak, biar udara menjadi dingin dan sejuk. Menunggu lagi mereka. Udah aku berdiri lagi setelah beberapa saat, aku akan azan. Kata Rasul, tunggulah sejenak, sampai disuruh nunggu 3 kali. Dihentikan 3 kali. Mungkin kalau sekarang mau langsung penistaan agama. Ya. Tapi kalau merubah lapan azan jadi hayya 'alal jihad, hayya 'alas shalah, tidak penistaan agama gitu. Sampai yang keempat kalinya barulah aku azan, dan kami melaksanakan sholat zuhur berjamaah di bawah bayang-bayang bukit. Nah, artinya kan mungkin sudah berlalu dari awal waktunya. Bisa jadi fi wastil waqti, pertengahan waktu, ketika matahari sudah mulai condong, ya
sudah mulai zawal, terus mulai turun. Bisa jadi di pertengahan waktu zuhur, itu tidak mengapa. Jadi sekiranya hak Allah tidak sampai dihilangkan, maka tidak mengapa. Tapi sekiranya hak Allah harus dikorbankan, maka upayakan jangan mengorbankan hak Allah. Ada lagi, saya mau sholat duha, tapi ini masih ada kerjaan, apalagi megang mesin. Biarin aja mesin mah, saya sholat duha. Ini salah kaprah tuh. Ngebelain sholat duha padahal sedang benar-benar ada tugas yang harus dikerjakan. Berbeda kalau kosong, ya, walaupun kita sedang berada di tempat kerja, ternyata memang sedang free, sedang kosong, ya tidak masalah. Tapi ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kita malah ngebelain sholat duha, itu bukan kewajiban. Kewajibannya itu adalah mengamalkan amanah. Kan kita digaji karena pekerjaan itu, ya kan? Dan tidak ada kewajiban kepada Allah yang dilanggar. Itu mah fadha'il, fadilah-fadilah tambahan sholat sunnah duha itu. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau memang sholat fardu dilarang, maka ya jangan nurut dengan larangan sholat fardu. Tetap laksanakan sholat fardu sebisa mungkin. Toh sholat itu tidak lama dilaksanakannya. Contoh seperti itu. Jelas ya, Mbak? Kurang lebih demikian. Mungkin karena setiap orang case-nya, kasusnya berbeda-beda. Ya tentu tidak bisa disamakan kondisinya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjadi sebuah solusi. Terlebih kita sebagai negara yang mayoritas muslim, dan di perusahaan itu ada serikat karyawan, serikat pekerja. Maka salah satu fungsi dan tugas serikat pekerja itu memperjuangkan hak-hak keimanan karyawan sesuai dengan keimanannya. Contoh yang muslim itu juga harus diperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan bonus yang kemarin tanggal 18 Desember itu. Ya, tapi hak-hak kewajiban seorang mukmin itu juga harus diperjuangkan. Ya, oleh serikat. Silakan. Dan ketika ada pekerja yang non muslim, mereka punya kewajiban pelaksanaan agamanya, ya itu juga selayaknya untuk diberikan ruang buat mereka. Demikian kurang lebih, wallahu a'lam.